بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang pertama bulan Jamadil Awal tahun 1446 Hijrah bersama dengan Jumaat 8 bulan 11 tahun 2024 2527. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis 343. 343 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fudalah bin Ubaid wa huwa bi Misr faqadima alaihi wa huwa yamuddu linaqatin lahu faqal marhaban qan ama inni lam atika zaira ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم فقال ما هو قال كذا وكذا حديث dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi 590 sanadnya sahih. Sebutan ni adalah kecek di antara orang di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Hubungi dengan ilmu. Ini belum pada saya terjemuh. Nak ayat katanya, ia duk kecek gimari hubungi dengan ilmu. Mung ada dengar ada Nabi kecek gapo? Aku ada dengar pasal ini, mung dengar pasal itu. Sebab itulah gamare ha ilmu di zaman sahabat radhiyallahu anhum adalah dia panggil apa witi ciwit yang pesen gerok hidup mereka dengan ilmu yang disapakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok maksud dia daripada Abdullah bin Buraidah rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu berkata bahawa salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mencari Fudalah bin Ubaid di negeri Mesir. Di negeri Mesir. Jalan daripada Madinah ataupun mana-mana tempat pergi cari di Mesir. Setelah tiba di sana didapati Fudalah sedang memberi upai kepada utanya. Maka dia mengucap selamat datang kepada seorang sahabat itu. Nah. Maka sahabat itu menyebut kepadanya, saya bukan hanya datang menziarahi engkau, tetapi saya telah mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau juga telah mendengar hadis dari baginda. Nah, ini dok kecek di antara orang di zaman itu. Maka saya harap semoga engkau ada ilmu pengetahuan tentang hadis Nabi. Maka Fudalah berkata, bertanya, apakah hadis itu? Maka sahabat itu pun menyebut sekia-sekia. Ini nak ayat katanya, nak cari hadis pada zaman itu ni, Masya Allah, kena pergi jauh, pergi jumpa dengan orang-orang tertentu. Sebab ada orang royak katanya hadis ni ataupun perkara ni duk ada pada orang tu boleh jadi.
Maka gejupalah. Ini perjalanan ni yang begitu jauh. Kalau kita banding dengan zaman sekarang ini, sekarang seni nak pergi cari, nak pergi jumpa mudah dengan kenderaan. Tapi zaman-zaman dulu kena jalan kaki siye malai. Kadang-kadang nak sehadis ya, nak beberapa hadis, tapi kena duduk dalam perjalanan yang sangat jauh. Sekarang ini mudah, semua duduk dalam terosak kita, duduk dalam komputer kita. Tapi buat kau mudah, kita berasa tidak berharga. Oh ni wallahu alam lah, saya sebut ni bukan katanya semua orang pehe ataupun pege katanya tak berharga, tapi nak ayat katanya zaman dulu payah dan susahnya nak cari ilmu. Sebab itulah orang-orang di zaman dulu dia menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan yang mereka cari. Tapi dunia zaman sekarang ni ikut nak ilmu ke apa, nak tafsir ke apa, ada berlaku dalam rabob internet yang orang bubuh tak tahu. Saya tak pandai nak sebut katanya berapa buah kitab. Pandai sebut katanya kalau berjuta butir kitab duduk di dalam rabob komputer belakang, rabob internet belakang. Ikut kita nak, nak buka muka mana, juzuk mana, siapa kata. Nah tu. Ni nak ayat katanya mudah di zaman sekarang ni, dunia yang Allah beri kecerdikan, kebijaksanaan kepada manusia memang menjadi satu kesenangan yang perlu kita syukur. Tapi orang zaman-zaman dulu memang kena duduk di dalam perjalanan yang jauh nak jumpa dengan orang tu. Kadang-kadang tak jumpa lagi pak tu, oh orang tu mati dah. Gitulah. Sebab tu kita kena amat-amati ha ilmu. Patu berasa katanya harga ilmu. Itulah. Kalau kita nak turut jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum dan as-salafus salih, orang-orang zaman dahulu memang dia rasanya berharga dan nilai tingginya ilmu yang mereka dapati daripada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis yang ke-344. Anil Harith bin Muawiyah al-Kindi rahimahullahu ta'ala annahu rakiba ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yas'aluhu an thalathi khilalin. Qal faqadima al-Madinata fasa'alahu Umar bin radhiyallahu anhu ma aqdamaka. Qal li'as'alaka an thalathi khilalin. قال وما هن؟ قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء. فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت. وعن الركعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص. فقال ما شئت، كأنه كره أن يمنعه. قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك خوف فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. حديث dikeluarkan oleh Imam Ahmad 111, sanadnya hasan. Maksudnya dari Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi rahimahullahu ta'ala bahawa beliau pernah berkenderaan. Berkenderaan ni maknanya
naik uta, naik hema ataupun naik kuda. Nah, pada zaman dululah bahawa beliau pernah berkendara pergi mencari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana ingin menanya tiga perkara. Wallahu alamlah, saya pun tak tahu katanya Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi ni ya duduk mana, lepas tu ya pergi cari Umar ni. Ceraklah Umar ya duduk di Madinah, tapi untuk tanya masalah dua tiga perkara. Setelah beliau tiba ke kota Al-Madinah, maka Umar menanya beliau, apakah sebab engkau datang ke sini? Beliau menjawab, kerana ingin bertanya tentang tiga perkara. Ha, tengok, ni ayat katanya sahabat pada zaman dulu dia dia pergi cari, dia nak pergi temu dengan tuan hak tu. Tiga perkara. Maka Umar menanya, apakah tiga perkara itu? Beliau pun mula menyoal. Ada tiga perkara. Yang pertama, jikalau aku bersama dengan seorang perempuan dalam sebuah bilik yang sepi, tiba-tiba sampai waktu solat. Jika aku solat sedangkan dia berada di belakang kakiku, kemungkinan dia akan menyentuhi kakiku. Ya, maknanya duduk di dalam satu bilik orang tino hok pasal buka laki bini. Saya faham lagu tu. Bila siapa waktu semayang nak semayang lagu mana tepat spek. Nah, cuk tengok ni dia orang zaman tu dia gambar bler-bler katanya pas lagu mana. Kalau sujud, kalau rokok boleh jadi tepuh gimari apa macam mana. Nescaya dia akan keluar dari bilik itu. Maka Umar pun menjawab, hendaklah engkau tutup antara engkau dan antaranya dengan kain. Ha, ni sebab tu saya masa terjemuh hadis ni gambar katanya bakpo boleh di masjid-masjid ni orang buat tabir. Gambar dah. Bakpo boleh buat tabir. Hak ni balik lelaki, hak tu balik perempuan. Padahal masa kita kecek di luar tu, tak ada katuk tabir dia. Tak ada katuk oleh tabir antara kita dengan orang tino. Kecek kadang-kadang bobe-bobe tu pun kita kena jaga batas had. Jangan terlampau telajuk. Hak tu tak boleh. Tapi bakpo dalam masjid, tepat hak cuci bersih dah, kena katuk lagi tabir. Ha ni gambar dia pasal ini ni, kita gambar katanya walaupun tempat ibadat sekalipun, kalau boleh jangan jadi campur aduk di antara lelaki perempuan siapa ke boleh tengok gi mari. Ni saya misal saja ni, boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Kalau kita duduk dalam masjid macam ni ramai-ramai, lepas tu ada orang tino ketik, duduk penuh 2 3 baris. Nah, lepas tu tabir tak katuk. Cerak nah. Ada setengah-setengah orang jatuh buat sana itah lalu, duduk dia enak duduk dia lelaki. Timo. Buat sana gitu. Buat sana nak tengok. Katuklah lebih sini. Ha, bila katuk pak, orang tino pun tak boleh tengok orang jatuh pun tak boleh tengok orang tino. Seninya hati. Tak? Seni hati lalu. Jiwa kita pun rasa tenang waktu kita beribadat. Sebab tak tengok pergi mari. Apatah lagi, hak Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi ni, dia tanya Umar, walaupun dia agak-agak katanya, kalau sekiranya seorang lelaki dengan seorang perempuan duduk dalam bilik kecil yang sepit, agaknya kalau sekiranya siapa waktu semaya, semaya pergi mari di antara dua orang tu, takut-takut duduk pergi tepuh, duduk pergi tengok pergi mari, pas nak buat lagu mana. Umar pun naik enam lalu, mengkatuk lah tabir. Ambil kain katuk. Senih lalu dah. Ha ni? Tak?
Yang Umar jawab, hendaklah engkau tutup antara engkau dan di antaranya dengan kain. Kemudian engkau solat dengan memakai kasut jika engkau kehendaki. Takut-takut dia tepuh kaki tu antara lelaki dengan perempuan. Pas roliknya, hari ni saya lak pun jadi panjir dah. Orang kita ni, kalaulah kita duduk dalam keluarga kita, kita dengan bini kita, kita dengan anak tino kita. Lepas tu, misal aku balik orang tino pula. Orang tino dengan tok lelaki dia, dengan anak jatah dia. Dia panggil keluarga. Kita tak ada berasa nafsu. Nafsu maksudnya, bila tepuh dengan anak tino kita, tak okey lah. Kita sebagai bapak ni nak nak timbul nafsu, perasa air tak molek. Tak. Sebab ni anak kita. Tapi kalau sekiranya kita tepuh dengan orang luar. Ha. Tak ada kira tua muda. Yang bangun nafsu kita. Nah, nafsu yang bangun lalu. Sebab orang tu adalah orang luar. Supaya juga. Kalau kecek lebih rapat lagi. Kita tepuh dengan bini kita. Ni bak jatuh hai semaya ni. Goliknya orang-orang Melayu kita. Dia tanya katanya, ustaz-ustaz. Kalau dia kita dengan orang tu tepuh jatuh hai semaya ke tak? Hak jatuh hai semaya tak jatuh tu. Hak tu ha hukum. Tapi nak ayat katanya perasa air kita. Kita tepuh dengan bini kita. Tepuh dengan tuk lelaki kita. Berasa lagu mana? Mengikut mazhab Syafi'i. Tepuh di antara orang tino dengan orang jatuh yang sah nikah. Maka batal lah hai semaya. Tapi dalam mazhab lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tak jatuh hai semaya. Kecuali adanya qarinah, dia panggil. Adanya sebab-sebab tertentu. Misal katanya kita tepuh kerana syahwat naiknya nafsu. Maka jatuh hai semaya. Tapi kalau sekiranya kita tepuh, laki bini, kita tepuh dengan tak ada berasa nafsu, maka kebanyakan mazhab rakyat katanya tak jatuh hai semaya. Walaupun orang tino luar sekalipun, kita tepuh dengan tak sengaja. Tepuh dengan tak sengaja. Lepas tu tak ada perasaan nafsu. Maka kebanyakan mazhab rakyat katanya tak jatuh hai semaya. Ha, ni duduk di kita masing-masing lah. Duduk di kita nak pergi lagu mana. Tepuh jatuh ke tak jatuh. Tapi nak rakyat katanya, orang tino dengan orang jatuh umumnya, walaupun kita jaga dah perasa air nafsu kita tak sewi berasa. Tapi dia orang luar ni, dia berasa. Tak ada kira siapa-siapa. Tepuh jatuh tino tua muda. Adalah sikit sebanyak perasa air nafsu. Ini sebab itulah Umar jawab di dalam hadis ni ni. Jawab katanya, mung tabir lah. Ambil kain, tabir. Ataupun mung nak semaya, mung pakai kasut. Supaya orang tino tu kalau dia sujuk ke apa, dia tak tepuh antara dia dengan mung. Ini jawab pair daripada Umar. Yang kedua, soalan tentang apa? Solat sunat dua rakaat selepas solat asar. Nah, saya buat soalan ni. Ada tak semaya sunat lepas ada semaya asar? Ada tak semaya sunat lepas ada semaya subuh? Maknanya, lepas ada semaya subuh ataupun lepas ada semaya asar, bangun selalu dah untuk semaya sunat. Ada tak? Maka Umar menjawab. Gapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarangku solat sunat selepas asar. Bermaknanya tak ada semaya sunat lepas ada semaya asar. Ini hak jelas-jelas. Kita orang Islam ni tahu belaka. Katanya waktu mana boleh semaya sunat, waktu mana tak boleh semaya sunat. Kecuali, ini kecuali tak, sunat tahiyatul masjid. Siapa-siapa masuk dalam masjid, tak ada kira waktu mana-mana, dia boleh semaya terus-menerus. Walaupun lepas semaya subuh, lepas ada semaya asar, waktu mana-mana pun boleh semaya. Sebab ini adalah sebagai menghormati tempat yang menjadi tempat sujud kepada Allah. Maka tidak segio, maknanya tak sepatutnya orang masuk dari masjid tak semaya sunat tahiyatul masjid. Lepas tu Nabi pun ada royak di dalam
setengah-setengah hadis. Nabi katanya akhir-akhir zaman orang ambil masjid ni sebagai tempat laluan. Tempat lalu. Tak hormat kepada masjid dan tak semayah sunat tahiyatul masjid. Jadi lalu kalau kita buat misal mudah-mudah kan. Nak masuk cok kereta, cok motor di masjid masuk jamai. Sudah siap pergi. Tak ambil air semayah, semayah dulu dua rakaat. Ha ni berlaku boleh katakan umumnya orang-orang kita kalau dipong minyak tu tak apalah, hak tu dipong minyak dia nak masuk kecing masuk berak. Tapi di masjid tak sepatutnya kita hanya masuk kecing masuk berak. Lepas tu kita tak semayah tahiyatul masjid di tempat tu. Orang-orang soleh ni memang dia duduk dalam air semayah sokmo. Walaupun dia masuk kecing masuk berak, air semayah dia batal. Tapi dia ambil air semayah, eh masuk dulu semayah dua rakaat dalam masjid ni. Lagu-lagu mana pun kita singgah dah. Haning, nak ya katanya keberkatan dalam hidup ni insya-Allah kalau sekiranya kita amal macam ni sokmo akan menjadi berkat dalam hidup kita. Tapi nak hak saya leret panjang ni nak ayat katanya semaya sunat tahiyatul masjid walaupun lepas ada semaya asal pun boleh, tapi semaya sunat umumnya memang tak boleh. Yang ketiga, soalan tentang beberapa kisah atau hal perbualan di antara ketua dengan orang-orang di bawah jagaannya, maknanya punam dengan putam. Lagu mana? Ataupun kisah tu, kisah. Kisah-kisah ni maknanya rengrau. Rengrau tang-tang. Tikut pun. Macam mana? Kerana kaum aku selalu ingin supaya aku menceritakan beberapa. Ha, beberapa gapa ni? Tak ada. Lepas ada tu. Dah. Oh. Saya pun duduk hari-hari. Duduk mana hadis ni? Maka, kena berhenti sekat ni. Ha, ya ketah. Eh? Ada? Tengoklah. Oh, ada lepas pada ni tak? Ha, tengok, tengok, tengok semula, tengok semula. Ha. Ha. Beberapa hal kepada mereka. Umar menjawab, kalau begitu engkau ceritalah beberapa hal ataupun kisah yang benar kepada mereka. Ha, sebab Al-Harith ni, dia sebagai wakil kampung. Wakil daripada orang ramai tu, dia mari tanya Umar beberapa soalan. Maka Umar apa pesan kepada dia, kalau dia mau nak kecek, mau nak royak, mau nak bagi gapo kepada orang-orang mung di kampung mung tu, mung ambil lah cerita kisah ataupun benar-benar hak benar hak molek, mung royak kepada orang ramai. Jangan hidup reka, jangan hidup pandai-pandai sendiri, jangan hidup tambah-tambah sendiri. Sebenarnya aku ingin menyebut sebagai ucapan terakhir dari soalan engkau ini ialah. Ini Umar sebut pesan kepada Al-Harith. Aku khawatir. Khawatir maknanya bimbang kalau engkau mencerita beberapa hal sehingga engkau merasa bangga terhadap dirimu. Maknanya bila nak kecek orang yang jadi ketua, jadi pemimpin, jadi tok guru, jadi babo, jadi ustaz, jangan kecek megah. Ni dah ni. Jangan kecek megah. Jangan akak diri. Jangan mengaku katanya dia ni lebih. Orang lain bodoh. Jangan. Ni Umar besar ni. Nah, lagu mana lagi? Selepas itu engkau akan merasa dirimu lebih lebih terhadap mereka. Maknanya takabur. Kalau dia mung kecek kasar, mung berasa katanya dah mung jadi ketua dah. Mung lebih eh? Jangan. Tapi mung kena rendah diri, kena tawaduk. Umpama seperti bitel yang berkelik-kelik. Bitel Suraya. Ha tu orang-orang tino nama Suraya. Hak sungguh baca lagu ni, tapi orang kita ya tak nama Suraya. Suraya. Ha, ambil daripada Suraya. Suraya ni maknanya bitel yang dek kelik ni 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 ni. Hanilah yang Umar pesan berbanding dengan semua bitel.
Tok guru, ustaz, baba, pemimpin, tok nebel, tok kemenir, tok gawa, tok gapa, ikutlah nak nama. Banding katanya, dia adalah orang yang nak bawa orang ramai kepada jalan yang betul. Banding supaya dengan bitai hodok kelik dengan bitai hodok dia. Ceraklah orang soncai kepada bitai hodok kelik tu. Apa pemimpin pun lagu tu. Siapa nak jadi pemimpin? Cerdiklah dia dan bawalah umat supaya betul dan molek. Jangan bawa orang ramai, minta maaf ni. Jangan bawa kepada bodoh. Lepas tu jangan tipu orang ramai. Gitulah. Nah, akhir sekali, maka Allah akan menghinakan engkau di hari kiamat. Umpama seperti engkau berada di bawah tapak kaki mereka. Allah. Nah, nanti tengoklah. Orang yang dah jadi pemimpin, jadi raja kau, jadi presiden kau, naib perdana menteri. Dia duk bawa orang supaya sesak dan sebagainya. Nanti tengok sikit-sikit lagi. Di akhirat, rakyat dia akan laknat pemimpin. Ketua, tak ada kira pemimpin politik ataupun pemimpin agama. Itulah, lebih kurang. Lepas tu, hadis ni, kita baca bab baru pula pada minggu depan. Minggu depan ni, saya minta cuti satu hari. Nah, hadis tak ada. Sebab saya ada kerja sikit minggu depan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.